Ya ini saudaraku nih, pelepah yang bagian bawah, pelepah daun yang bagian bawah, 1-2 yang bagian bawah kita buang ya, supaya akarnya kena sinar matahari ya, cepat masuk ke dalam tanah ya. Intinya pelepah-pelepah yang di bawah itu sudah tidak berguna, sudah tidak kena sinar matahari, tidak bisa menghasilkan fotosintesa, jadi kita buang ya. Tapi pelepah atas jangan ya, sekali lagi pelepah 1-2 yang di bawah itu kita buang. Satu, untuk mengurangi juga jamur kelembapan di bawah ya. Jadi untuk mengurangi kelembapan di bawah kita buang, cuman 1-2 aja yang di bawah ya, jangan sekali-sekali yang di atas, yang di bawah aja 1-2 pelepah yang di bawah itu yang kita buang, seperti itu. Contohnya seperti ini yang di bawahnya kita buang, supaya nanti akarnya itu ya, akarnya cepat tumbuh, akar tersier yang di bawah itu cepat tumbuh, karena dengan kita buang otomatis pakan untuk pelepah daun yang di situ tidak ada karena kita buang, seperti itu. Nanti pertumbuhan akar tersiarnya itu akan cepat ya. Jadi akar tersiar itu apa namanya, akan menunjang nanti isi tongkolnya, seperti itu. Jadi ini tadi pengurangan untuk pelepah daun jagung di 1-2 pelepah di bawah ya. Sekali lagi di bawah, bukan di atas ya, di bawah. Itu akan menunjang apa namanya, percepatan untuk tumbuhnya akar, tumbuh akar ini. Tumbuh akarnya bisa dilihat besar-besar. Akarnya bisa dilihat diameter 1 sentian itu ya. Ya, akarnya lubang lingkar 1 meter itu, seperti itu. Sepertinya sepele, tetapi ini akan menunjang keberhasilan untuk jagung ya, seperti itu. Jadi pertumbuhannya nanti ini kita bumbung ya, atau kita danir apa namanya, supaya akarnya ketutup sama dangiran, seperti itu ya. Jadi nanti kita dangir supaya akarnya tutup sama dangiran. Bisa dilihat nih batangnya besar, hijaunya bisa dilihat, hijau daunnya sempurna ya. Jadi kandungan nitrogennya bagus ya, kandungan hijaunya. Pelepah sudah ada di angka tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ya sekitar antara 18 sampai 20 pelepahnya. Warna hijau daunnya, saya dilihatnya tidak punya penyakit ya. Saya dilihat kutunya tidak ada. Nanti ini di akhir minggu nanti kita semprot fungi inseknya ya.